If a storm of life they come and the road ahead gets deep, I will lift this hand in faith. I will believe. I remind myself of all that you've done and the life I have because of your Son. Mountain.
Belas kasihan seperti kau punya belas kasihan Tuhan. So, kami berdoa supaya we can have things that you have. We can see from how you see. Karena kami tahu kunci agar dunia ini bisa jadi lebih baik adalah dengan kami menjadi sama sepertimu, menjadi seperti Kristus. Karena kami tahu bahwa kau adalah jawaban Tuhan. Tuhan, biarlah momen ini kami bisa menikmati firman Tuhan dan kami bisa enjoy, kami bisa belajar lagi tentang hatimu Tuhan hari ini. Thank you Lord, kami ingin dengar firmanmu. Yang siap dengar firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat pagi saudara, good morning. Dan saya bersyukur bisa pagi ini bisa muncul lagi di depan saudara. Dan saudara, tapi sebelum saya bicara, ada satu hal yang saya pengen rayakan saudara. Kenapa saya pengen rayakan hal ini? Karena ini bagi saya sesuatu yang luar biasa. Saya sampai hari ini, sampai detik ini, saya sering lihat-lihat baca koran, saya sering lihat beberapa berita tentang, saudara tahu bahwa bulan-bulan ini masih kita masih banyak sering dengar berita tentang virus saudara, tentang virus corona, dan kita tahu bahwa virus ini sudah sampai ke banyak tempat saudara, sudah sampai ke dari China, dia sudah sampai ke Thailand, dia sudah sampai ke Singapura, sudah sampai ke Malaysia. Tapi sampai detik ini saya sudah cek dan saya berpikir apakah ini karena kita dibohongin atau apa, tapi ternyata benar. Menurut ahli bilang sampai detik ini virus ini gak ada di Indonesia. Wow, saya rasa kita harus mengucap syukur dengan hal ini, amin saudara. Mungkin banyak orang berpikir kenapa virus ini gak masuk. Beberapa orang bercanda dengan bilang oh mungkin karena ketahan di bea cukai katanya. Ada yang bilang gitu, tetapi fakta bahwa virus ini gak masuk sini adalah sesuatu yang sangat perlu kita kita syukuri saudara. Walaupun saya gak tahu mungkin hari besok tiba-tiba virus ini masuk, tapi saya percaya di momen-momen ini kita bisa bersyukur pada Tuhan. Amin. Kita bisa bersyukur sama dia. Karena kita tahu bahwa mungkin kalau banyak orang bilang mungkin karena virus ini gak masuk. Karena kita udah sering makan yang aneh-aneh. Tahu di formalinin kita udah sering makan. Terus minyak, apa namanya, ayam goreng digoreng pakai plastik. Maka kita udah kebal kesannya. Kita udah kuat sampai gak di virus biasa gak bisa masuk saudara. Nah, hari ini saya akan share lagi tentang hal yang saya share sekitar dua minggu lalu saudara. Saya share tentang mungkin bagi saudara yang dua minggu lalu gak datang, saya bakal ingetin lagi bahwa di Wuhan pada waktu virus itu lagi rame. Saya share gambar tentang bagaimana di Wuhan tentang pada waktu virus itu lagi parah sekali.
tentang bagaimana orang-orang yang punya uang sekalipun mereka kehilangan pengharapan karena uang mereka gak bisa dipakai untuk beli masker, uang mereka gak bisa dipakai untuk beli apapun, then they are in their most desperate moments. Tetapi momen-momen itu dipakai oleh anak-anak Tuhan untuk mereka bisa pakai baju yang antivirus, tapi mereka sambil mewartakan Injil, sambil mereka bagiin traktat dan masker. Dan bagi saya itu sesuatu yang luar biasa karena justru di momen-momen itu anak-anak Tuhan yang gak pernah didengerin, anak-anak Tuhan yang gak pernah yang selalu dicuekin, anak-anak Tuhan yang selalu gak pernah dianggap, tiba-tiba jadi terang di momen itu. Menjadi jawaban bagi di momen itu. Karena pada waktu itu uang bukan segalanya, tapi masker adalah segalanya. Tentu bagi ini ada sesuatu yang luar biasa, justru di dalam kegelapan, di situ anak-anak Tuhan bersinar. Maka saudara, jika saudara di momen ini you are in the darkness, lingkungan saudara dalam gelap, mungkin saudara sendiri persiapkan Tuhan untuk jadi terang. Amin. Dan saya sangat mengagumi bagaimana orang-orang ini, anak-anak Tuhan ini, penginjil jalanan yang tidak dikenal namanya saudara. Saudara mungkin gak bakal kenal namanya. Saudara mungkin pada waktu mereka mati, saudara juga gak tahu. Pada waktu terjadi apa-apa dengan mereka, mereka ikutan kena virus, saudara juga mungkin gak tahu. Tetapi ini yang terjadi, mereka berkorban sedemikian rupa, pakai baju yang biasa, pakai baju yang antivirus, walaupun tentu tidak menjamin mereka gak bakal kena, tapi mereka menyerahkan nyawa mereka di depan, mereka tidak takut untuk menghadapinya, sehingga yang terjadi adalah warna kuning baju yang mereka pakai menjadi sebuah warna tentang kasih, yang identik dengan kasih di tempat itu. Warna identik dengan keberanian, warna identik dengan pengorbanan. Dan di situ mereka pun bisa berdamai dengan kepolisian daerah situ. Ini luar biasa saudara. Kenapa? Karena disinilah kita mengerti bahwa when the darkness comes, that's where light shines the most. Bisa kita rasa bisa aminkan hal ini, amin? When the darkness comes, that's where light can shine the most. Karena itulah saya percaya bahwa kalau ada satu terang yang paling bisa bersinar, satu nilai yang paling bisa bersinar yang menerangi dunia ini yang beda banget dari cara hidup masyarakat zaman sekarang, itu yang saya katakan sebagai Christ likeness. Orang-orang yang seperti Kristus. Saya rasa yang dunia butuhkan hari ini bukan orang-orang yang kalung salib segede-gede dosa, saudara. Pernah ketemu orang yang kalung salib gede? Pasti banyak. Atau orang yang saking religiusnya tiap kali mereka ngomong, mereka pakai bahasa. Selamat pagi Pak, shalom, gimana kabarnya Pak? Haleluya, sehat Pak, glory. Bukan yang kayak gitu-gitu dibutuhkan. Tapi orang-orang yang punya karakter seperti Kristus. Orang-orang yang berani berpikir seperti Kristus berpikir. Orang-orang yang berani melihat seperti Kristus melihat. Orang-orang yang berani merasakan seperti bagaimana Kristus merasakan. Orang-orang berani mengasihi seperti Kristus mengasihi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Christ-likeness, kata-kata ini adalah sebuah kata-kata yang abstrak kalau saudara sering pelajarin. Banyak orang ngajarin kita harus jadi seperti Kristus, tetapi most of the time mereka tidak menjelaskan standarnya itu apa. Standarnya itu apa? Gak ada yang menjelaskan seperti Kristus itu apa. Padahal ini yang saya percaya, kalau misalnya ini dijelaskan dengan baik, saya percaya bahwa seseorang bisa tahu kira-kira ukuran seperti Kristus seperti apa, dan semakin orang mengerti, semakin seseorang bisa mencoba mengejarnya. Karena saudara tahu bahwa kalau misalnya kita gak tahu, kalau saudara pergi ke satu tempat, saudara harus tahu spesifiknya tempat itu di mana, alamatnya di mana. Kalau saudara coba disuruh pergi kemana? Ke Tanah Abang. Saudara, Tanah Abang itu besar. Tapi kalau saudara untuk sampai di tempat tujuan, saudara enggak, jangan cuma dikasih tahu Tanah Abang. Tapi alamat di Tanah Abang itu seperti apa? Tempatnya di mana? Rumahnya seperti apa? Lewat gang yang mana? Ini yang saya mau ajak kita sama-sama mikir saudara, bahwa hari ini saya akan spesifik di satu tema yang saya sangat digumuli saudara. Yaitu tentang think like Jesus, berpikir seperti Yesus, berpikir seperti Yesus. Hari ini kita benar-benar akan banyak baca firman Tuhan saudara, karena pada waktu saya merenungkan hal ini, saya cuma memang banyak baca dan biar kita lihat seperti apa Yesus bertindak. Kita buka di Yohanes 8 saudara, kita buka di Yohanes 8 ayat 1-11, ini ayat yang bakal saya buka pertama, ada beberapa ayat lagi yang bakal kita buka, tapi ini yang Yesus lakukan. Tapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, ini juga ada artinya tapi saya gak mau bahas. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya.
ia duduk dan mengajar mereka. Artinya saudara, Yesus ini tetap dihormati di tempat bait Allah sekalipun dia sedang mengajar. Maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepada yang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi saudara, for your information, Alkitab bilang dia bukan wanita tunasusila, dia bukan pelacur, tapi dia perempuan biasa yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, berkata kepada Yesus, Rabi, ini cara mereka mengakui Yesus, perempuannya tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Tapi firman Tuhan jelas ngomong. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Sampai di sini dulu saudara. Ini saudara bisa bayangkan gak keadaannya? Yesus lagi, ini pagi-pagi, Yesus lagi ngajar di bait Allah. Orang lagi dengar, orang lagi bicara. Mungkin bayangkan kalau misalnya, kalau saya pakai analogi zaman sekarang, mungkin Yesus lagi berada di kelas. Mungkin dia lagi duduk, dia lagi ngobrol, dia lagi ngajar dengan cara Yahudinya. Dan orang-orang lagi bengong. Saudara bayangkan orang lagi bengong, pagi-pagi, mungkin masih setengah ngantuk saudara. Tiba-tiba ada yang berisik, geruduk-geruduk-geruduk, buka pintu langsung bilang, langsung ngelempar satu perempuan di situ. Ngagetin pasti, bayangkan saudara, firman Tuhan bilang, pagi-pagi benar saudara. Pagi-pagi benar itu bukan jam, kalau jam sekarang bukan jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Pagi-pagi benar itu mungkin jam 6, setengah 6. Dan kalau saudara cek di Yohanes 7, satu hari sebelumnya, ada hari raya Pondok Daud. Hari raya Pondok Daun. Hari raya, saudara kalau cek di pertama, hari raya Pondok Daun. Iya, bukan Pondok Daun, Pondok Daun. Pondok Daun itu kalau saya sempat baca, Pondok Daun itu bicara tentang hari raya di mana orang Israel mensyukuri hasil panen. Jadi namanya mensyukuri saudara, enggak namanya saudara tahu mensyukuri, ini bisa di, kalau saya pelajarin arti ini seperti hari raya orang Israel lagi party. Party, tahu kan? Party saudara. Mereka sedang mensyukuri. Mensyukuri masa enggak party? Dan ini yang saya tahu tentang party saudara. Namanya orang kalau misal habis party udah senang-senang, kenapa? Karena hasil tanahnya berhasil, hasil tanahnya oke, mereka party. Ini yang saya tahu, bangsa Israel punya budaya minum yang cukup kencang saudara. Wine mereka tuh kencang saudara. Jadi yang pasti mereka gak minum minyak urapan saudara. Mereka gak mungkin cuma minum air putih doang saudara. Mereka pasti minumnya wine. Bukan jus anggur. Wine. Dan sampai tadi pagi saya tahu, yang saya tahu wine itu ada alkoholnya. Jadi saudara bayangkan kalau misalnya mereka habis area pondok mereka party, mereka seru-seruan. Terus pagi-paginya harus dibait Allah. Bisa bayangin sakit kepalanya saudara. Bisa bayangin mungkin yang mabuknya terlalu kenceng gitu bangun pagi-pagi dengan firman Tuhan. Yesus lagi ngajar. Apa? Kayak Yesus lagi ngajar. Janganlah menyakiti sesamamu. Apa? Saya bisa bayangin kepalanya mungkin masih sakit gitu saudara. Kenapa? Karena ayat ini ada hubungannya. Dan saya menemukan bahwa saudara kalau ayat 8 dan 7 itu sangat berhubungan. Karena sambil mereka merayakan hari raya Pondok Daun ini saudara. Ternyata di Pondok Daun juga diajarkan tentang mereka mensyukuri tentang air yang memberi kehidupan. Jadi mereka ada beberapa, saya gak perlu jelasin ke saudara karena upacara ribet saudara. Tetapi mereka juga merayakan, mereka mensyukuri tentang air yang turun ke dunia. Yang membasahi, memberi tanah mereka kehidupan. Dan dari sini makanya, ini yang menarik saudara. Makanya gak heran di sini Yesus ngomong tentang air sumber hidup. Makanya Yesus ngomong, barang siapa haus, maka ia datang kepadaku dan minum. Karena konteksnya lagi bahas soal air di situ. Saudara bayangkan kalau misalnya semua orang lagi bersyukur tentang air yang membasahi tanah mereka sehingga panennya berhasil. Dan Yesus datang dan bilang, hey, I am the living water. Dan akhirnya pertentangannya di situ. Dan akhirnya singkat cerita, bayangkan saudara lagi pagi-pagi mungkin kalau istilah anak gaul lagi masih beberapa hangover saudara. Hangover, tahu istilah hangover? Lagi setengah-setengah gitu kan. Setengah-setengah udah bangun tapi masih mabuk. Mabuk tapi masih bangun. Sakit kepala, mencoba dengerin khotbah gitu saudara. Bagi anak teman-teman saya yang teman-teman party, ngerti maksud saya pasti di sini. Nah tiba-tiba lagi kusyuk dengerin dia ngomong. Ada orang gerobokan bawa perempuan kedapatan buat zina. Langsung dilempar mungkin depan mukanya. Luka-luka. Dan mereka bilang, apa pendapatmu tentang
mereka, apa tentang perempuan ini. Tapi kita bilang mereka mengatakan hal itu masuk untuk mencobai dia. Supaya alasan cuma satu, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk dan dengan tengil dia menulis jarinya di tanah. Dan saudara, ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri berkata kepada dia, Yesus ngomong gini, barang siapa di antara kamu gak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Terus Yesus tengil lagi, kayak yaudah, habis ngomong, nulis-nulis lagi, coret-coret lagi. Dan firman Tuhan jelas ngomong, setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Kenapa? Karena yang tertua sadar diri, ternyata dia ingat, dia paling banyak dosanya, karena umurnya paling banyak. Mereka mungkin pada waktu Alkitab bilang, yang paling tertua itu mungkin yang tertua pada waktu dengar omongan Yesus, dia langsung mikir pas zaman dulu, pas dia masih mungkin bertindak hal-hal yang dia seharusnya tidak lakukan, mungkin ada hal-hal yang tidak baik yang dia harus lakukan, mungkin ada suap-suap uang yang walaupun di bait Allah tapi harus terjadi. Dan yang menarik bagi saudara gini, Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau sama perempuan itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Saudara, ini satu statement ayat yang sebenarnya bagi saya ini menarik bagi saya saudara. Karena saudara, firman Tuhan jelas bilang, Yesus yang bikin hukum ini. Mungkin dia nulis-nulis karena dia pikir, ya gue yang bikin kok. Dia nulis-nulis kitabnya, karena mungkin saya bayangkan kalau sambil Yesus nulis di tanah, dia sambil ingat bahwa dia yang menulis hukum ini. Jangan berzina, ada dia yang tulis sendiri di Gunung Sinai. Firman Tuhan bilang, dua loh batu itu ditulis dengan jari Allah. Saya bayangkan kalau misalnya Yesus nulis-nulis di tanah, mungkin dia lagi ingat masa lalu, dia bilang, 2000 tahun lalu gue yang tulis ini. Dia sambil coret-coret di tanah pasirnya. Tapi ini menarik saudara, bahwa Alkitab bilang jelas perempuan ini, kedapatan berbuat zina. Kedapatan. Artinya secara hukum dia layak untuk dihukum saudara. Dia layak banget tuh dihukum. Tapi permasalahannya yang punya hukum kenapa gak hukum dia? Yang punya hukum clearly tidak menghukum dia. Dan bahkan yang punya hukum bilang, eh jelasin dia ngomong, aku pun tidak menghukum kamu lagi. Pergi dan jangan berbuat dosa. Kalau boleh jujur kita lihat ayat ini sebenarnya saudara. Ayat ini sebenarnya bisa dibilang Yesus melanggar hukumnya sendiri. Bisa gak saya bilang gitu? Bisa, tetapi untuk kita bisa ngerti konteks ayat ini, kita harus balik ke pasal 7. Pasal 7, bisa ceritakan hari raya Pondok Daud saudara. Hari raya Pondok Daud terjadi party dan sebagainya. Dan ada beberapa penafsir mengatakan bahwa tampaknya perempuan ini, dia gak sadar dia berbuat zina. Kenapa? Karena hari sebelumnya dia terlalu mabok. Saudara bisa bayangin gak? Saking kemabokannya, dia kan, saudara tahu kan, saya melayani banyak anak-anak muda saudara, dan anak-anak saya ini banyak yang masih hobi ngedugem saudara. Dan saya tahu persis pada waktu saya datang ke tempat ini, orang kalau minum udah kebanyakan, dia gak tahu yang dipelok siapa saudara. Yang dipelok dia gak tahu siapa, tembok pun dia pelok, kadang dinding pun dia bisa cium. Dia orang bisa meluk siapapun pada waktu lagi mabuk. Dan di sini saya mengerti bahwa bisa aja ini perempuan ketemu orang yang salah, mungkin dia gak sadar, dan akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ada konteks ya, ada alasan kenapa Yesus diem. Kenapa Yesus berpikir dulu. Tetapi dan di sini saudara, kalau saya boleh jujur, di sini ada terjadi dua pemikiran yang berbeda. Satu sisi mungkin orang Farisi, dia bilang bahwa hukum harus ditegakkan. Dan si orang Farisi, dia mereka memakai satu pemikiran yang saya akan share ke saudara. Statementnya namanya, yang pertama ada namanya. Silakan boleh tulis, dikasih lihat, Pat. Yang pertama namanya binary thinking. Binary thinking. Binary thinking kalau saudara cek di Google, binary thinking berbicara satu pemikiran yang black and white. Hitam dan putih, putih dan hitam. Dua pilihan namanya makanya bi, cuma dua. Kalau gak benar, salah. Kalau gak salah, ya benar. Sebuah pemikiran yang kalau saudara anggap ini bisa pemikiran yang sangat kaku saudara.
Kalau misalnya salah, dia pasti masuk penjara. Kalau misalnya dia, ini pemikiran yang kaku, seperti beton, pemikiran yang sebenarnya taat sekali, tapi pemikirannya sangat konservatif dan kalau boleh jujur, polos. Sangat polos. Dan saudara mungkin bisa nemuin ini di berbagai macam tempat, saudara. Saudara bisa nemuin ini di berbagai macam realita kehidupan saudara. Mungkin saudara pernah ketemu orang-orang yang kalau dibilang kalau nggak ke gereja ntar Tuhan marah gitu. Tanpa peduli misalnya kenapa dia nggak ke gereja. Kita nggak tahu kenapa dia nggak ke gereja, tapi dia bilang kalau nggak ke gereja Tuhan marah. Kalau nggak pergi kasih perpuluhan ada belalang yang akan menghancurkanmu. Kalau dikasih taunya tuh yang begitu-begitu. Nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Dan ayat ini bicara, binary thinking akan selalu ngomong soal ini gak boleh, itu boleh. Dan sampai detik ini, sometimes gereja masih berpikir seperti ini. Banyak orang datang ke saya, kak kalau misalnya orangnya bandel, orang anak muda ini bandel gak bisa dengerin kak, gak bisa diurus. Kebijakan harus apa ya kak ya, dia harus dihukum apa ya. Langsung pikirannya hukuman. Orang binary thinking tuh pikirannya hukuman. Orang binary thinking tuh pikirannya kalau salah dihukum. Kalau baik enggak diapa-apain. Selalu mikir di situ. Tapi faktanya kan kita perlu tahu dunia enggak semudah itu. Amin saudara. Ini enggak ada yang aminin saya nih ya. Dunia enggak semudah ini. Dunia enggak semudah itu. Faktanya banyak hal-hal terjadi di belakang saudara yang saudara juga kita enggak pernah tahu. Dan makanya orang Farisi harusnya tahu ini. Tapi dia enggak peduli. Mereka pakai ini untuk menolak Yesus. Tetapi ini menarik saudara, Yesus diam dan Yesus bilang, hey, dia nulis di tanah dan Yesus mengambil keputusan yang sama sekali berbeda. Dan di sini pun Yesus sedang membawa satu pemikiran yang berbeda, yang bertolak belakang dari binary thinking, yaitu lanjut, spectrum thinking. Yesus punya cara berpikir yang spectrum. Saudara tahu gak beda orang binary thinking dan spectrum thinking? Tahu gak apa? Kalau orang binary thinking, pada waktu mereka ngomong, itu tuh dia habis berbuat salah. Orang binary thinking langsung hukum dia. Tapi orang spectrum thinking, kalau dibilang ini dia habis buat salah. Orang spectrum thinking kan bilang, kenapa dia buat salah? Keadaan dia emang kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Emang keluarganya kenapa? Kalau orang binary thinking ngelihat misalnya anak bunuh orang tua kayak di pos-pos apa di koran-koran pos-pos gitu kan langsung semua bakal menghakimi kenapa apa namanya udah harus masuk penjara sudah layak masuk penjara. Tapi orang spectrum thinking bakal berpikir kenapa satu anak yang lahir dari orang tuanya bisa bunuh, pasti ada sesuatu yang terjadi, apakah anaknya kena pengaruh atau orang tuanya memang jahat atau anaknya memang di lingkungan yang buruk atau apa, itu harus digali kan. Karena setiap orang punya cerita yang berbeda-beda, saudara. Kita bisa mainkan hal ini? Semua orang punya cerita yang beda-beda. Everyone is a different stories. Saya berkali-kali bicara, hey, hanya karena mereka mungkin punya rekening bank yang besar, hanya karena seseorang punya mobil yang besar, hanya karena seseorang punya rumah yang besar, gak berarti masalahnya kecil. Bisa juga mereka semuanya besar, rumahnya besar, akunnya besar, tetapi masalahnya juga besar. Saya berkali-kali ngelayanin orang-orang yang anak-anak yang menurut saya mereka dari kalangan keluarga yang sangat kaya. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana itu keluarga rusak berantakan, saudara. Rusak berantakan. Padahal mereka punya segalanya, mereka punya segalanya. Mungkin kita begitu impikan, ya mungkin anak-anak Z begitu impikan karena they can buy anytime everything they want. Tetapi saya harus hadapin kenyataan bahwa di balik kekayaan yang mereka punya tersembunyi luka-luka, tersembunyi pahit yang saya nggak pernah bayangkan sebelumnya. Dan saya harus diem, ngelayanin mereka. Dan saya bilang, memang duit bukan segalanya memang. Nggak bilang itu nggak penting, saudara. Karena sampai detik ini beli rumah kan pakai uang, nggak pakai iman nih, saudara. Nggak pakai bahasa roh, uang itu penting. Tetapi kita lihat bagaimana uang saat ditaruh di tempat yang improper, dia bisa merusak satu keluarga. Sampai kakaknya berantem gak ngomong lagi sama adeknya, dia gara-gara bagi-bagian harta. Padahal bapaknya masih hidup, saya pakai, you guys are crazy. Bapaknya masih hidup padahal.
Sampai diem dan di situ saya berpikir bahwa memang dunia tidak semudah itu. Dan makanya Yesus turun menawarkan satu pemikiran yang berbeda. Bahwa before kamu ngomong sama seseorang, kamu jatuhkan hukuman sama seseorang, kamu harus tahu dulu kenapa dia begitu. Dan apakah hukuman ada yang terpenting bagi dia? Apakah hukuman bisa membuat dia bertobat? Atau malah bikin dia makin parah? Karena ini luar biasa saudara. Yesus memikirkan hal yang tidak pernah dipikirkan orang. Karena zaman dulu mereka cuma mikir, kalau salah ya udah salah. Tapi Yesus mikir, kenapa mereka buat salah? Dan makanya saya selalu pakai hal ini pas counseling saudara. Pada waktu seorang mereka bilang, kak saya diputusin kak, namanya remaja saudara ya, anak muda masih ngomongnya putus, bukan ngomong soal cicilan saudara, soal struggle mereka beda dari saudara. Mereka belum ngomong cicilan, belum nyampe situ. Mereka baru ngomong soal, kak kenapa aku dideketin sama dia, terus aku langsung kangen terus dia pergi gitu aja kak ya. Kok aku merasa aku mencintai orang gak pernah dekat denganku. Bisa aja satu nih. Masalahnya masih di situ, belum sampai saudara, belum cicilan. Saudara kan mikir beberapa di antara saudara sudah mikir duit sekolah, cicilan, beli rumah. Mereka belum. Mereka belum nyampe situ saudara. Nah itu kan beda lagi. Dan saudara kalau kita cek di Matius 12 ayat 1 saudara, ini Yesus lagi yang ngomong saudara. Matius 12 ayat 1. Matius 12 ayat 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar, murid-murid memetik bulir gandum dan memakannya. Ayat 2 dia bilang, melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Saudara bayangin ya saudara, di dua ayat ini dulu, ini bayangin Yesus lagi jalan, murid-muridnya kelaparan, metik gandum di hari Sabat saudara. Metik makanan di hari Sabat. Padahal kalau menurut orang Yahudi, hari Sabat gak boleh kerja. Tapi menarik adalah, begitu abis mereka metik gandum, tiba-tiba orang Farisi bilang, hayo lo. Padahal siapa tahu, kita gak tahu orang Farisi itu ada atau enggak. Tiba-tiba mereka muncul. Saya rasa gini saudara, saya yakin bahwa sebenarnya pada waktu Yesus dan murid-murid lagi jalan, orang Farisi tadi gak ada di situ. Kenapa? Kalau enggak, muridnya gak mungkin berani ngetik gandum. Tapi bukti bahwa murid-muridnya berani metik gandum membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada orang di situ tadinya. Cuma di Yesus, di murid-muridnya. Maka mereka berani metik. Saudara nangkep sejauh ini aman? Aman? Mereka berani metik. Tapi begitu mereka metik, tiba-tiba saya gak kebayang seperti apa, tapi kayaknya seakan-akan orang Farisi keluar dari gandum dan bilang, ayo lo metik gandum. Kayak gitu, kayak orang julid ternyata sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. Orang-orang yang cari-cari kesalahan tuh ada dari ribuan tahun lalu. Saya gak bayangin kok tadi gak ada orang, Yesus lagi jalan sama 12 orang, 12 muridnya. Tiba-tiba muridnya kelaparan, metik gandum. Dan dari gandum muncul mereka lagi kayak pakai topi gandum. Hayo, berbuat melanggar ya. Kan nyebelin ya saudara, kayak nyari-nyari kesalahan gitu. Kayak nyari-nyari kesalahan. Tampaknya, dari dulu sampai sekarang, netizen akan selalu ada. Tukang julid akan selalu ada. Cuma bedanya, dulu gak di digital, dulu in real life. Ya, in real life saudara. Dan kalau saudara baca lagi di Matius 12 ayat 3, kita lihat, tapi Yesus ngomong hal yang berbeda dari yang lain saudara. Yesus bilang, tapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikutinya lapar. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan sebenarnya. Baik olehnya maupun mereka mengikutinya kecuali imam-imam. Itu tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah. Namun, Alkitab yang ngomong, Yesus ngomong. Namun, tidak bersalah. Wow. Namun tidak bersalah. Yesus ngomong dua hal yang menarik. Jelas-jelas melanggar, tapi tidak dianggap bersalah. Bagi saya ini powerful saudara. Dan Yesus ngomong, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Dan kenapa? Dan saya rasa para
Orang ahli Farisi juga mentok ngomong sama Yesus, kesel ngomong sama Yesus karena argumennya patah terus. Kenapa? Karena saudara tahu gak? Pada waktu Yesus habis ngomong gitu, dia menjelaskan di ayat 7. Jika memang kamu ngerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Untuk kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saya rasa ini merangkum apa yang Yesus lakukan. Ini merangkum apa yang semua hal Yesus lakukan. Apa, kenapa Yesus melakukan sesuatu. Segala pemikirannya dia, binary thinkingnya, spectrum thinkingnya, berasal dari satu statement yang ada di hatinya. Yaitu belas kasihan. Belas kasihan adalah sesuatu yang powerful. Dan berkali-kali Yesus ngomong. Saya akan bahas ini tentang a heart like Jesus next time. Tetapi tampaknya belas kasihan ini membuat Yesus bisa melihat sesuatu yang sebelumnya orang tidak bisa lihat. Yang tadinya mereka cuma bisa lihat ini dosa, ini enggak. Tapi Yesus ngeliatnya, kenapa dia begitu? Kenapa dia bisa seperti itu? Why? Keluarganya kenapa? Dan ya, makanya enggak heran kalau Yesus tidak hukum perempuan itu. Kenapa? Karena kalau perempuan itu dihukum, dilemparin batu, kita enggak tahu perempuan itu bertobat apa enggak. Bisa aja dia merasa tiba-tiba, udah gue udah hancur, hancurin sekalian lah. Dan kota itu akan ketambahan satu perempuan gak bener lagi saudara. Tapi pada waktu Yesus tawarkan pengampunan, kira-kira apa terjadi dengan perempuan itu? Apakah dia bandel lagi? Saya yakin enggak. Justru pengampunan, penerimaan mengeluarkan sisi terbaik dari perempuan itu. Dan disinilah kenapa ceritanya selesai. Kenapa? Karena ini yang Yesus lakukan. He forgives. Dia tidak sekedar menghakimi saudara. Dia tidak sekedar datang dan bertanya pada saudara, kenapa kamu tidak melakukan perintahku? Kalau kamu gak melakukan perintahku, kamu akan kena belalang, pengerip yang akan menghabiskan semua hartamu. Tapi Yesus datang dengan penuh kasih, dengan belas kasihan. Dan encourage saudara untuk melakukan hal yang benar. Ini Yesus yang saudara percaya. Ini Yesus yang saya percaya. Yesus yang saya percaya. Dan Yesus yang saudara percaya. Itu adalah Yesus yang gak langsung sekedar menjatuhkan hukuman pada saudara. Yesus yang gak sekedar langsung menjatuhkan dan langsung menghakimi dan masukkan saudara ke neraka. Tapi Yesus yang bertanya, kenapa? Yesus yang bertanya, is there something wrong? How can I help? This is Jesus that you and I worship. Dan harusnya ini menenangkan bagi saudara. Karena pada waktu saudara datang menghadap dia, this is beautiful. Karena pada waktu saudara datang menghadap dia, saudara sedang berhadapan dengan satu pribadi yang mengerti saudara, yang menghargai saudara, yang punya empati terhadap saudara, yang menghargai saudara, yang menaruh saudara dalam nilai yang tinggi, dan gak sekedar langsung menghakimi dan menjatuhkan hukuman, tapi satu pribadi yang berusaha untuk mengerti dari sudut pikiran saudara. Dan dari situ dia angkat saudara masuk ke pemikirannya dia. I think this is very powerful. Saya rasa ini sesuatu yang powerful saudara. Karena tampaknya bagi Yesus, orang-orang itu tidak sepenuhnya bersalah. Mungkin secara hukum mereka bersalah. Tapi Yesus tahu kenapa itu terjadi. Dan bahkan kalau saudara, saya gak tahu sempat buka apa enggak di Matius 19 saudara. Tentang perceraian, Yesus bilang, boleh gak bercerai, orang cuma mikirnya gini, boleh apa enggak saudara. Boleh gak bercerai, boleh gak begini. Yesus bilang, harusnya enggak. Tapi karena kamu keras kepala, Musa akhirnya kasih surat cerai. Kasih surat cerai. Karena kamu keras kepala. Karena ada masalah-masalah yang gak bisa dibayangkan sebelumnya. Dan akhirnya yang terjadi saudara, pemikiran-pemikiran ini membuat kita harus berpikir bahwa yang bikin hukumnya aja berusaha untuk melihat orang seperti orang. Masa kita yang gak punya hukum malah menghakimi mereka. Ini menarik bagi saya. Begitu banyak orang berdosa berusaha menghakimi, tapi dia yang harusnya punya hak menghakimi malah mengejar orang berdosa. Isn't that funny? Sebuah realita yang menyebalkan, menarik, tapi heartbreaking bagi kita.
Dia yang ngejar kita. Kenapa saya bahas hal ini saudara? Kenapa? Karena sampai kapanpun kehidupan di depan kita gak bakal selalu menyenangkan dan gak selalu mudah. Kalau cuma soal baik, soal benar, soal salah, itu gampang saudara. Anak SD juga tahu. Anak SMP tahu. Kalau nyolong itu buruk. Anak SMP juga tahu. Tapi faktanya dalam hidup kita, kita gak dihadapkan dengan soal hanya benar dan salah. Itu hanya imajinasi saudara. Hidup gak seperti itu. Kadang kita, saya berkali-kali saudara harus hadapan sama teman-teman saya yang, saudara bayangin gak, saya pernah ceritain 2 minggu lagi, saya akan ulang lagi. Teman saya, rekan saya bergumul dengan orientasi seksualnya dia. Dia laki-laki, oke? Tapi karena satu dan lain hal, dia jadi demen laki. Dia pengen jadi laki lagi. Dia pengen mencintai perempuan. Akhirnya dia bertobat. Dia berusaha mencintai perempuan. Tapi saudara tahu gak yang terjadi sama dia apa? Pada waktu dia ngedeketin perempuan, perempuannya ilfil sama dia. Kenapa? Karena cara deketinnya kayak perempuan deketin perempuan. Lakinya belum jadi kayak laki, saudara. Halo, saudara. Lakinya belum jadi kayak laki. Ya, makanya dia ngedeketin teman saya juga tidak seperti laki deketin perempuan. Tapi kayak perempuan deketin perempuan. Akhirnya teman saya ilfil, diblok lah. Diblok. Satu sisi, saudara bisa bayangin gak? Struggle yang saya harus hadapin. Karena begitu banyak orang gereja tinggal dalam bubble. Semua baik-baik saja. Tapi di realita hidup, gak semua baik. Saya harus hadapin mereka bilang gini, gue pengen jadi, lu tahu gak pas gue masih sama laki, gue kedip aja orang deketin gue. Di aplikasi online dating gue, dia bilang gini, laki itu yang match sama gue tuh banyak banget. Tapi giliran mau normal, mau straight, deketin perempuan, malah ditolak, bikin sakit hati. Akhirnya kemarin saya sempat lihat, dia dandan lagi, pakai alis lagi saudara. Pakai bulu mata palsu lagi. Saya bukannya, kalau orang biasa mungkin menghakim, tapi saya di situ saya bisa ngerti saudara. Kenapa? Karena satu sisi, dia berusaha mau jadi straight, tapi susah. Dan juga pada waktu dia berusaha, saudara tahu gak? Mungkin saya tahu bahwa hubungan dengan orientasi seksual sama itu resikonya besar. Tapi pada waktu dia berusaha keluar dari situ, dia pengen bangun hubungan lagi, dia beresiko gak punya istri. Karena dia gak bisa memperlakukan perempuan yang seperti laki-laki. Dan dia beresiko masuk dalam satu penyakit lagi, namanya kesepian saudara. Gak ada siapa-siapa yang sayang sama dia. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau ada penyakit, salah satu penyakit atau salah satu disorder terbesar di Amerika yang membunuh begitu banyak orang, itu adalah kesepian. Kesepian membunuh lebih banyak orang dibanding penyakit-penyakit yang lain. Saudara bayangin, keluar dari hubungan yang sesama jenis, masuk ke kesepian. Dua-duanya sama-sama gak enak saudara. Saudara, di posisi saya gimana? Sakit kepala lah. Akhirnya cuma satu yang saya bisa tawarkan ke dia. Belas kasihan. Spectrum thinking. Berusaha berpikir seperti Yesus berpikir. If you in the real life, saudara bakal tahu bahwa so many broken people everywhere. If you live in real life, saudara bakal tahu ada begitu banyak orang yang menderita dan mereka gak bisa cerita karena mereka takut saudara gak ngerti. If you in real life, saya undang pemain musik, saya udah mau selesai. Saya udah mau selesai. If you really in real life. Dan bahkan saya harus ngomong jujur, gak selalu jawabannya langsung ada saudara. Saudara udah tahu sendiri, pasti gak selalu jawaban di hidup saudara langsung ada. Saat saudara bergumul untuk uang sekolah anak-anak saudara, gak selalu uang sekolahnya langsung ada. Gak selalu anak-anak saudara yang liar itu langsung kembali pada Kristus, kembali pada saudara. Gak selalu. Tapi ini yang saya tahu saudara,
Ini yang saya tahu. Kita bisa belajar melihat situasi kita seperti Yesus melihat situasi kita dengan penuh belas kasihan. Dengan kita bisa belajar memandang persoalan kita seperti Yesus memandang persoalan kita. Dan kita bisa belajar memandang persoalan orang lain seperti Yesus memandang persoalan mereka. Karena most of the time, saudara, saya menemukan satu orang dalam masalah. Banyak anak Tuhan yang malah bikin ganggu, saudara, tahu gak? Mereka lagi dalam, saya ada orang lagi bergumul sama pengen punya anak atau enggak. Banyak orang bergumul, mereka belum punya anak. Tapi malah sama anak Tuhan dibilang gini, ayo kamu kok gak punya anak, kamu pasti ada dosa gitu. Kan nyebelin kan saudara kan. Mana tahu sih. Ayo gak punya anak dosa kan. Pengen saya cabein tuh orang mulutnya kayaknya sebenarnya jujur. It hurts. It hurts. Saya secara personal, kami belum sampai situ. Saya aja sama calon saya masih mutusin, kita bakal punya anak apa enggak ya. Belum sampai situ saudara. Tapi pada waktu saya dengar struggle orang-orang yang belum punya anak, it hurt, it's real saudara. Masa kita dengan gampangnya bilang, ayo kamu berdosa. Karena pada dasarnya saya mau kasih tahu saudara, keadaan apapun saudara, orang akan tetap ngomongin saudara. Ada orang yang masih jomblo, ditanya sama yang lebih tua, udah punya pacar belum? Cepetan punya pacar, ntar keburu tua lo. Punya pacar ditanya kapan menikah, jangan lama-lama ntar diambil orang. Udah persiapan pernikahan, udah akhirnya menikah, jangan lama-lama cepetan punya anak. Udah punya anak satu, kenapa cuma anak satu? Ntar kalau cuma anak satu ntar manja lo, punya anak dua dong, biar bisa sharing. Udah begitu punya anak dua, kenapa cuma anak dua? Tiga dong, kan Allah Tritunggal, Bapak Putra Roh Kudus, jadi tiga anaknya. Udah punya anak Tritunggal, empat dong, biar kaki meja, kalau tiga itu gak baik. Begitu udah punya empat, kamu gak bisa nahan hawa nafsu ya, kok anak bisa empat sih? Pengen saya siram air keras kadang-kadang saudara orang kayak gitu. Tanda. Akhirnya saya mengerti. Gak usah saudara soal itu. Saudara, saya mau kasih tahu, saudara buat hal benar. Saudara bisa diomongin orang. Saudara buat hal salah, saudara juga diomongin orang. Akhirnya saya mikir, gue buat salah, gue diomongin orang. Saya melakukan hal benar diomongin orang, gue buat benar juga, mendingan sekalian. Toh diomongin orang juga. Ada keputusan, pada waktu saya counselingin orang, saya baru selesai counselingin satu sepasang. Makhluk astral, saudara. Sepasang. Kasusnya agak pelik. Saya ambil keputusan, ada satu pihak gak terima. Bikin saya down. Sedikit, tapi saya berdoa, saya baca firman Tuhan, dan rekan-rekan saya bilang, hey, kamu lakukan hal yang benar. Harus saya kuatkan hati saya bilang, hey, gue ngelakuin hal yang benar kok. Tapi memang ada orang gak senang aja. Pada akhirnya saya gak bisa nyenengin semua orang. Saya sudah berdoa, saya sudah berusaha sebaik-baiknya, saya sudah berusaha yang terbaik yang saya bisa, saya ambil keputusan. Kalau orang gak senang, ya mau gimana lagi? I tried my best. Mengcover kebutuhan dua-duanya. Kok ada yang gak seneng? Ya, Yesus aja gak ada, Yesus aja ada yang gak seneng. Di kitab Kejadian, Yesus yang sempurna, Tuhan yang sempurna, ditolak sama manusia, manusia lebih pilih buah itu. Yang sempurna aja ditolak, apalagi saya yang butiran debu, saudara. Tahu dirilah sedikit lah. Ya udah, mau gimana? I tried my best, I have no regrets. Saya tetap stick sama keputusan saya. Karena mereka ngasih saya kekuatan untuk hal itu. Dan sambil saya ngambil keputusan, sambil saya menghibur diri saya, Roh Kudus menguatkan saya. Dan bilang bahwa, you're doing the right thing. Akan ada waktu saudara mau gak mau harus ambil keputusan dan tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi saya mau kasih tahu, kalau saudara harus ambil keputusan itu, tetap pilih yang benar. Karena walaupun itu gak mudah, Roh Kudus akan ngomong sama saudara, you are doing the right thing. Dan saya mau kasih tahu, kebenaran memang gak mudah. Tapi kebenaran selalu mengubahkan. Amin. Mungkin kita bisa kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang gak langsung menghakimi. Tapi Tuhan kita Tuhan yang tahu, cek dulu kondisi kita.
baru diambil keputusan. That is our God. Bahkan most of the time keputusannya adalah pengampunan. Bahkan dia datang ke dunia supaya dia ngampunin. To forgive. Karena dia tahu manusia dihukum gak bakal bertobat. Tapi kalau mereka diampuni, mereka ada kemungkinan bertobat. Belum tentu bertobat juga saudara. Ada orang abis diampuni malah bikin dosa lagi. Ada, banyak. Ya Yos ya. Oh enggak ya, enggak ya, oke. Okay. Tapi, saudara bayangkan, kalau saya jadi Tuhan kadang saya mikir, kalau orang dihukum, belum tentu mereka bertobat. Bahkan bisa aja lebih bandel, lebih liar. Saya tahu, saya lihat begitu banyak orang masuk penjara, begitu keluar penjara, melakukan melakukan kegiatan kriminal lagi. Tapi ada Yesus mikir, kalau ditimbang-timbang, mendingan diampunin. Kalau diampunin, masih ada kemungkinan dia bertobat. Akhirnya dia memilih mengampuni. Akhirnya dia membangun hukum itu, memilih mengampuni. Dan karena ini saudara dan saya bisa ada di sini. Because he forgives us. Dia mengampuni kita. Dia memilih untuk percaya yang terbaik dari kita. Dan karena itulah, kalau kita sudah dipercaya, mungkin sudah saatnya kita melihat orang. Gak semudah itu. Kita mulai menilai dengan lebih baik. Kita mulai menilai dengan lebih bijak. Kalau ada pertengkaran, ada dua pertengkaran di antara temanmu, jangan dengar dari satu sisi, dengar dari dua sisi. Karena saya menemukan berkali-kali cerita dua sisi bisa beda banget. Karena yang sisi yang satu selalu pengen membenarkan dirinya. Maka harus dengar dari dua sisi. Kok enggak bisa dengar dari dua sisi? Ya udahlah, bukan masalah kita ini. Kayak masalah kita kurang aja. Enggak usah kepo lah sama masalah orang, kecuali kalau dua-duanya cerita sama saudara dan dua-duanya saudara bisa ambil kesimpulan dari dua-duanya. Tapi saya usul saya gini saudara, kalau cuma dengar dari satu sisi, mendingan kita netral aja. Apalagi kalau dua-duanya teman saudara. Karena most of the time bisa nemuin cerita, saya share dikit saudara, ada orang nangis-nangis cerita ke saya, dia begini. Seakan-akan saya ngerasa yang sebelah sono tuh kayak jahat banget. Begitu saya ngobrol sama yang di sono, saya ngerasa kok ceritanya beda banget ya. Pernah saudara kayak gitu? Pernah? Saya berkali-kali kayak gitu saudara. Dan begitu disambungin dua-duanya, langsung, oh ternyata dua-duanya ada salah. Dua-duanya ada salah, ya sudah. Kalau saudara diminta untuk membantu mereka memutuskan, putuskan yang baik. Tapi kalau saudara gak diminta, santai aja. That's not your problem. Hiduplah. Have fun with your family. Gak usah ngurusin urusan orang. Saya kalau ditanya, saya gak pengen ngurusin urusan orang sebenarnya saudara. Tapi orang datang ke saya. Saya sakit pala saya. Kalau saya diminta, saya juga gak pengen. Saya pengen ya saudara, jujur ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga saudara. Ya, semua mau itu kan ya. Kenikmatan yang hakiki katanya. Tapi enggak, Tuhan taruh saya ketemu orang-orang bermasalah. Dan Tuhan kasih saya kepercayaan. Help them to solve their problem. Saya pikir, kenapa sih? Dibayar aja, enggak. Mending kalau tiap per jam dibayar gitu ya saudara. Kan enak saudara ya. I'm do it happily. Tapi saya enggak. Kadang saya sakit hati, kadang saya sakit kepala. Karena kenapa sih lu temen gue kok begitu? Maksudnya kayak katanya di depan iya, kok di belakang ngomongin. Karena gak enak juga saudara. Tapi di situ Tuhan ajar saya jadi seperti dia. Karena saudara, saya mau kasih tahu orang-orang yang bilang hosana bagi anak Daud. Atau orang sama yang menyalibkan dia, yang ngomong salibkan dia. Orang yang ngomong hosana bagi anak Daud. Ada orang sama yang bilang salibkan dia. Orang-orang say yes di depan dia. Ada orang say no, kill him di belakang dia. Sometimes saya merasa, saya ngalamin yang Kristus lakukan. Dalam skala yang kecil banget. Kecil banget. Belum sampai dia, belum sampai disalibin. Belum sampai dibunuh. Tapi cuma dibunuh karakternya doang saudara. Masih belum. Let us have compassion. Let us be more open-minded. Kita bukan ahli farisi yang binary thinking. Tapi kita strive mencoba untuk jadi seperti Yesus yang spectrum thinking. Enggak langsung jatuhin hukuman. Enggak langsung begini-begini. Kalau ada apa-apa, ngobrol dulu. Kenapa? If you want to become like Christ, mari kita lebih punya pikiran terbuka.
Mari kita gak lihat orang hanya dari kesalahannya. Tapi kita lihat dari keseluruhan hidupnya. Karena bagi saudara mungkin dia hanya seonggok kesalahan. Tapi bagi Tuhan dia layak diperjuangkan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Bapak atas hari ini. Thank you for loving us. Thank you for care about us. Terima kasih kepedulian kami. Terima kasih kau menghargai kami dan menaruh kami dalam nilai yang tinggi Tuhan. Ajar kami untuk bisa berpikir seperti-Mu. To think like You. To see people like You. Sehingga kami punya belas kasihan yang gak dibuat-buat untuk bisa mengasihi orang Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu susah berbicara. Tapi kau belum. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara. God bless you all.